Oke, ini Bang Firman lagi menyiapkan tempat memasak. Ini bikin tuku namanya di sini. Berjalan, ya, Bang Mutar. Kita istirahat sejenak tuku untuk melepaskan lelah. Ini batu dari mana tadi? Sambil ini memasak air untuk bikin ini kopi hangat agar tenaga kita bisa fit ini kembali. Sahabat kita Bang Firman langsung membuat tempat penyerangan air darurat yang terbuat dari batu alam. Ini Bang Firman kita yang lagi cari jodoh. Jodohnya udah ada tapi belum ketemu. Ya Bang Firman. Ini betul-betul alam. Ya seru banget. Walaupun belum poin, walaupun target belum kita temukan, keseruannya ini yang luar biasa. Ini kalau di luar tadi kota-kota tidak pernah kita dapatkan hal yang seperti ini. Dari belakang yang bantu bidadari mandi, kan? Kalau dari depan? Putra darah. Oh, mereka baju nyama. Lalu sana. Setelah selesai, lalu Bang Firman mencari kayu bakar untuk kita memasak air. Hei, kau yang cak matinya mana? Kalau betul lawan, kau ancak dulu ya. Iya. Iya. Kalau mak mula mulai, iya, jamin hai kan? Rasa daunnya sudah kayak dari area likup. Iya, suka mana? Kan? Oke, sikon itu dapat lah kami. Sana abek sana surang dapat. Iya. Sana ke mana aja tadi? Tadi ulun ngelih. Kira bunyi, malah tampak bunyi. Kira suran lagi. Iya. Oke sahabat, nih Bang Firman lagi mau hidupkan apinya untuk masak air, untuk bikin kopi, teh nantinya. Dan Bang Firman katanya mau masak mie nanti, mie instan. Sudah lapar. Dan mudah-mudahan Bang Firman ini nanti cepat dapat jodoh yang cantik, yang soleha, yang penuh rasa tanggung jawab untuk suaminya, karena Bang Firman ini orangnya baik loh. Itu hidup kenapi aja pintar ya.
Setelah itu kita lanjutkan perjalanan menelusuri lereng bukit untuk mencari keberadaan burung cucak hijau hutan. Dia minum payah awaknya, Mas. Setelah lama berjalan, kita mendengar kicauan burung cucak rantai hutan. Lalu kita coba menaikkan burung pikat kita. Oke sahabat, sudah kita siapkan ya. Kita gantung, tinggal menunggu target. Semoga yang bertemu di jurang tadi mau naik di panggilan pikat penajam kita ya sahabat ya. Oke, simak terus, mantap. Dan tidak berselang lama, burung cucak rantai hutan datang dan bertarung dengan pikat kita. Dan pikat kita akhirnya ya berhasil menaklukkan targetnya. Oke, kita turunkan sahabat. Wah, masih trotong sahabat, masih sangat mudah sekali ya sahabatnya, trotongnya sangat mudah sekali sahabat. Nah ini dia sahabat, masih trotong mudah sahabat, luar biasa trotong ganas sahabat. Oh masih ngelawan dia sahabat. Oh masih bunyi dia. Sangat mudah sekali nih sahabat masih. Oh ini dia. Lihat tuh. Masih apanya, masih trotolnya sahabat. Tuh sahabat. Nah lihat kayaknya kan. Tuh kan. Masih belum penuh hitam dagunya. Halo bro. Halo bro. Mantap sahabat.
Oke, dah terlalu mudahnya sahabat. Oh, bunyi. Iya. Inilah buktinya sahabat. Kalau burung kena jebakan ini memang karena semua, tapi mentalnya tinggi ya sahabat ya. Bukan hoax ini ya, bukan hoax ya. Nih di tangan pun masih bunyi dia tuh. Oke, cicit. Si muda sahabat ya. Itu kan bunyi ya sahabat. Oke. Setelah itu kita kembali ke tenda untuk menemui rekan-rekan kita kembali. Dapat apa-apa aja Bang Motor? Ada burung cucak hijau. Big. Yang big. Kita cuma ini. Lama kasihan kalah hoki kita ya. Tapi kita belum menyerah ya, teman-teman. Kita belum